A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturisini. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ Kamil Hakimin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma abad. Alhamdulillah, pemirsa dan juga adik-adik sekalian, kita kembali di program kita bersama di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kali ini alhamdulillah kita bersama dengan guru kita, Pak Ustadz Amiril. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz. Dan juga ada pendamping Kak Citra. Assalamualaikum Kakak. Dan juga Masya Allah sama adik-adik kita nih dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan. Ini ada Arkan, Masya Allah. Kemudian juga Buyung dan juga Faiz. Masya Allah. Sehat semua ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Baik, dan alhamdulillah Ustadz ya. Terima kasih banyak. Dan kita beberapa saat lagi kita telah membahas surat At-Tin bersama Ustadz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi adem, tenang hati mendengarkan surat yang dibacakan oleh adik-adik dan kita bersama. Dan boleh Ustadz mungkin pada kesempatan pembuka ini, mungkin Ustadz bisa jelaskan tentang surat At-Tin yang kita baca tadi Ustadz. Oh, iya. Silakan Ustadz. Sebelumnya untuk surat At-Tin, ada yang tahu arti surat At-Tin apa? Buatin. Oh, pintar Pak Is. Allah, ya. Pak Is. Jadi At-Tin itu surat artinya buah tin. Jadi di surat At-Tin ini berapa ayat? Ada berapa ayat? 8. Pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Jadi surat At-Tin ini diturunkan di kota Makkah. Oh, ya, jadi disebut dengan Makkiyah. Surat Makkiyah. Ya, seperti itu. Jadi di surat At-Tin ini banyak sekali sumpah-sumpah yang Allah berikan tadi. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Jadi demi buah tin dan buah zaitun. Jadi memang surat ini dikhususkan benar-benar Allah memberikan firman-Nya itu ada apa di sini tuh. Jadi betul, penting, sangat penting. Betul. Makanya beberapa kali dengan demi. Allah bersumpah saja. Iya, jadi insyaallah mudah-mudahan nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Masyaallah. Surat 8 ayat dan diawali dengan Allah bersumpah makin buat kita penasaran ya. Iya, betul. Dan juga tadi setelah kita baca dan seperti apa hukum-hukumnya? Ya, hukum betul. Tadi seperti apa? Dan semoga memudahkan, kita akan bahas kembali di segmen berikutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Kita akan kembali insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, alhamdulillah masih bersama dengan Arkan, Buyung, Faiz dan guru kita Pak Ustadz Amir dan juga Kak Citra. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, betul, di segmen ini Ustadz kita akan bahas makna ayat per ayat terkait surat At-Tin tadi Ustadz ya. Silakan Ustadz, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam surat At-Tin ini wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturisinin, demi gunung Sinai.
wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Jadi Allah ini memberikan sumpah ya dengan buah tin dan macam-macam. Kemudian di ayat 4-nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Kita ini diciptakan oleh Allah sudah sangat sempurna, sangat sebaik-baiknya. Jadi maksudnya adalah kita harus mensyukuri apa yang Allah telah ciptakan kepada diri kita agar kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Kemudian tsumma radadnahu asfala safilin. Kecuali kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi nanti itu ketika kita sudah bersyukur, insya Allah kita akan memasuki surganya Allah. Kemudian di ayat 6-nya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Masyaallah. Nah, jadi hikmah dari surah At-Tin ini adalah dapat pelajaran. Kita yang pertama harus mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah menciptakan kita di sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian juga kita harus surah At-Tin ini mengajarkan kita bagaimana kita mengontrol diri supaya kita dalam kehidupan sehari-hari bisa berbuat selalu kebaikan agar mendapatkan pahala. Dan kemudian kita juga harus meyakini bahwa adanya hari pembalasan di mana kita semua perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Masya Allah. Nah, jadi sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus, insya Allah. Masya Allah. Surat pendek yang kita baca sehari-hari maknanya begitu dalam saat ya. Iya betul. Tadi menarik itu adalah kita sebaik-baik penciptaan yang telah Allah ciptakan. Mm-hmm. Jadi mau yang mancung, pesek, mata belok, mata sipit semuanya indah saat ya. Iya. Masya Allah. Tapi digunakan untuk beramal soleh iya, tadi. Iya beribadah. Betul. Ih masya Allah. Semoga yang tadi telah Ustaz jelaskan membuat kita semakin menghayati setiap bacaan sholat kita dan juga bisa kita amalkan dalam kita sehari-hari insya Allah. Dan selanjutnya bagaimanakah hukum-hukum tajwidnya Ustaz ya? Tapi sabar dulu, kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap di Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Kita akan kembali insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, kembali kita bersama di Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Alhamdulillah masih bersama guru kita Pak Ustadz Amiril, ada Kak Citra juga, dan anak-anak kita ada Faiz, Arkan, dan juga Buyu. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, tadi telah kita membaca bersama surat At-Tin, kemudian juga ternyata maknanya begitu balam terkait bagaimana penciptaan yang sempurna, kemudian juga digunakan untuk beramal soleh saatnya. Betul. Nah kini kita pas nih, kita akan membahas terkait bagaimana hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat At-Tin ini. At-Tin. Baik, kami silakan kembali kepada Ustaz Amir, silakan. Ustaz. Baik, Pak Alvin, terima kasih. Oke, baik, bismillah. Hari ini kita akan coba belajar tajwid, yaitu mat jaiz munfasil dan juga mat wajib mutasil. Di sini ada yang tahu mat jaiz itu apa? Ya, jadi mat jaiz munfasil itu adalah ketika ada mat bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, itu namanya mat jaiz munfasil ya. Nah kemudian nanti yang mat wajib mutasil, bedanya wajib, kalau tadi jaiz sekarang wajib, yang kedua mat wajib mutasil. Nah ketika ada mat wajib mutasil itu artinya sama apabila ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kita coba praktekan di sini. Ya. Di sini kita pakai tilawati 4. Ya. Nah, di sini sudah ada, mungkin boleh dibuka dulu tilawatinya. Ya, biar bisa menyimak dengan baik. Nah, di sini yang tadi saya bilang bahwa mat jaiz munfasil itu ada mat, nih yang namanya mat, ya. Kalau saya sebutnya bendera biar gampang, Pak. Ya. Ini bendera atau alis. Bendera, ini namanya mat, bertemu dengan hamzah. Ini alif, Pak.
Iya, alif itu hamzah. Sebetulnya alif itu bukan hijaiyah gitu. Ya. Jadi biasanya di sini ada hamzah kecil di atas. Itu yang namanya mad jaiz munfasil. Cara bacanya bagaimana? Setelah mad ada hamzah yang berharokat di kalimat lain, panjangnya 5 harokat. 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh. Kita mulai ya. Nanti saya Pak Guru dulu baru kalian. Baik, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Lanjut ya. Dengarkan baik-baik. Ma'amuruhu. Itu dibaca panjang. Ma'amuruhu. Ma'amuruhu. Nah, lagi ya. Satu baris lagi. Nanti coba saya satu-satu bacanya. Ma'amuruhu. Wa ma'umiru. 1, 2, mulai. Ulangi atau deh biar bisa ya. Coba ma'amuruhu. Ma'amuruhu. Wa ma'umiru. Wa ma'umiru. Nah, jadi kalau menemukan bacaan di juz amma atau di Al-Qur'an bentuknya seperti ini, maka dibacanya panjang. Berapa harokat? 5 harokat ya. Seperti yang tadi yang kita pelajari di surat At-Tin. Coba di surat At-Tin itu ada hukum apa ya? Coba, ada enggak hukum yang kayak gini? Coba dicek di samanya surat At-Tin. Ada di ayat berapa? Yang bacaannya ada benderanya kemudian bertemu dengan mat. Sudah ada yang nemu? Ada. Ya, coba Buyung dibacakan. Pinter 100. Nah itu namanya mad jaiz munfasil. Nah itu contohnya di surat At-Tin ada seperti ini bacanya tadi. Laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Nah gitu ya. Nah kemudian tadi yang kalau yang keduanya mat wajib. Nanti kita coba belajar lagi. Nih, contohnya mat wajib seperti apa? Di halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Siap, siap. Yes. Nah, nih. Di halaman kalau ditilawati di halaman 7-nya coba dilihat. Tadi ada bendera bertemu dengan hamzah. Beda kan? Kalau tadi alif. Sekarang hamzah bentuknya. Padahal sama-sama aja, hamzah-hamzah juga ya. Bedanya hanya bentuknya saja. Oke, kita coba sama baca. Bacanya sama, panjangnya 5 harokat. Ja'a. 1, 2, mulai. Ja'a. Nah, gitu ya. Sekarang coba kita baca yang pendek aja dulu. Siap. Dima'akum. Ja'ahum kitabun. Ja'ahum kitabun. Nah, ini apa namanya tadi? Mad wajib muttasil. Jadi kalau ada hamzah, ada mad atau bendera bertemu dengan hamzah, dalam ini namanya satu kalimat nih. Ya, satu kalimat. Kok enggak nyambung? Iya. Memang tidak sambung. Ini namanya satu kalimat. Kalau bentuknya hamzah. Kalau yang sebelumnya tadi mad jaiz munfasil, dia tidak dalam satu kalimat karena terpisah. Ada alif, ada hamzahnya. Itu disebut dengan mad jaiz munfasil.
Tapi di surat At-Tin tidak ada suratnya, tidak ada contohnya. Ya, contohnya itu ada di surat An-Nisa juga ada. Coba dibuka An-Nisanya nanti di ayat ke-81 di situ ada. Sama seperti ini nanti. Ya? Oke, itu mungkin saja, Pak. Masya Allah. Jadi penekanannya adalah tadi di panjangnya adalah 5 harokat. Masya Allah. Makin menarik ya bahasan kita. Dan nanti setelah ini kita coba latihan lagi, Ustaz, ya? Baik. Baik, kita akan latihan lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insya Allah, kita kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kita kembali bersama di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, masih bersama dengan guru kita dan anak-anak semua. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi kita telah mempelajari bagaimana tentang bacaan mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil. Alhamdulillah, terkait panjang bacaan harokatnya. Mungkin kita lebih perdalam latihan lagi Ustaz ya? Boleh, insya Allah, boleh, ya? Boleh. Baik, mungkin kita Kak Citra bisa ikut dampingi anak-anak, silahkan. Baik, insya Allah kita akan coba latihan lagi dipandu oleh Pak Ustaz Amirir kami, silahkan Ustaz. Oke, baik. Ya, sekarang kita coba latihan kembali ya. Anak-anak, kita latihan kembali cara membaca mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ya, ini penekanannya hanya panjang 5 harokat ya. Yuk, saya baca, saya contohin, nanti kalian ikuti bacanya keras. Oke? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa'a alal araiki. Alal araiki. Wara'a dhuhurihim. Wara'a dhuhurihim. Pintar, lanjut. Khati'atuhu. Khati'atuhu. Ja'ahum nadhirun. Ja'ahum nadhirun. Ya, lagi, terakhir, sekepat sebalas lagi. Dima'akum. Dima'akum. Ja'ahum kitabun. Ja'ahum kitabun. Oke, sekarang coba kita baca bareng-bareng ya. Disambung dari bismillah, ja sampai dengan kitabun. Bisa? Kelas ya, kita baca bersama-sama. Siap, 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a alal araiki. Terus wara'a dhuhurihim. Khati'atuhu ja'ahum nadhirun. Dima'akum ja'ahum kitabun. Iya, ada yang berani mau baca? Oh, Buyung. Oke, coba Buyung. Coba ya, baca satu baris saja ya. Coba kita baca yang ini. Siap, 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dima'akum ja'ahum kitabun. Masya Allah, hebat Buyung. Barakallah. Ada lagi? Oh, Arkan. Boleh Arkan. Coba Arkan baca yang ini. Siap? Baris kedua. 1, 2, mulai. Oh.
Khonya pendek. Khoti. Khoti. Tu. Atuhu. Khoti. Atuhu. Ja. Ahum. Ahum. Ja. Ahum. Nazirun. Wah, pintar. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Ais mau coba? Mah nggak mau. Ayo coba dibaca yang ini nih, baris ini. Siap, satu, dua, mulai. Dima'akum. Iya. Ja'ahum kitabun. Bisa, Masya Allah. Hebat-hebat semua ya anak-anak SD mau 28. Masya Allah. Ya, cukup Pak. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Memang kayaknya nggak cukup waktu kita kalau mau belajar Quran ya Ustaz. Iya betul Pak. Singkat ini Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, tadi setelah kita pelajari bagaimana surat Atin, kemudian juga hukum-hukumnya, kita dapat faedah tentang mat jaiz munfasil dan juga mat wajib mutasil. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz di akhir segmen ini Ustaz mungkin ada simpulan terkait yang kita pelajari ya. Pada kali ini. Silakan Ustaz. Ya baik, pada intinya kita harus selalu berusaha untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Masya Allah. Ya, dari itu belajar sifatul huruf, tajwid, dan juga nanti memaknai arti dari ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Supaya apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, juga Kak Citra dan juga anak semua dari SD Muhammadiyah 20 Jakarta. Masya Allah, semoga memudahkan kita untuk bisa kembali belajar di kesempatan berikutnya. Insya Allah. Dan kita akan akhiri dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kita akan kembali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.